guys, kali ini aku akan mereview Superhero Squad. Jadi, ya, let's get started. Superhero Squad Toys. Yang pertama kita ada Iron Man, sepasang Iron Man, kelompok-kelompok Iron Man, Marvel Iron Man. Ya, musuh-musuh villains of Avenger. Inilah Inhuman. Inilah Avengers. Oke, ini adalah musuh Spider-Man, villains of Spider-Man. Ini adalah X-Men. Ini The Brotherhood of Mutant, pemimpinnya Magneto. Ya, ini adalah Fantastic Four, dan ini adalah musuh-musuhnya, dan ini adalah Marvel Iconic, yang Marvel yang sendiri-sendiri lah ini. Dan ini adalah Avengers, Angel, and Ninja, Fury, Nick Fury, dan Goblin dan lain-lainnya. Dan ini juga asal aja, ini juga asal. Pertama kita review Iron Man, itu Iron Monger, dan ini Hulk Buster, Iron Man Jet Fly, itu Ultimate War Machine, Iron Man, itu namanya Iron Man First Appearance Iron Man biasa. Ini adalah Blue Iron Man, Regular Iron Man, Mark 1 Iron Man, War Machine Iron Man, Gold Iron Man, Ultimate War Machine Iron Man, Hulkbuster. Ini hampir sama, namanya sebut Iron Man. Soalnya ini Mark-nya cuma ini. Jadi ini gak disebut, ini Iron Man biasa aja. Beda muka-muka, beda pose-pose doang. Ini Ultron, Green Goblin, Mandarin. Ini musuh-musuh Avenger. Ultron, Green Goblin, Mandarin, Abomination, Whiplash, Osborn, Loki, Dr. Doom, Leader, Hydra, Taskmaster, Red Skull, Kang, Absorbing Man, Rector, Odin, Zax, Api, bisa gitu. Ini Ares, The Thor-Old, Annihilus, Strife, Skrull Soldier, Captain Marvel, Black Bolt, Ronan, Volcana, ada apinya, Nova, Sif, Silver Savage, Black Knight, Scar, Pepper Pot, menarik, ini lumayan ikonik banget, Pepper Potnya kayak asli, ikonik nih, unik, ya, wah ikonik banget ini nih, langka ini, jarang. Ini Bucky atau Winter Soldier with sniper and handgun. Ini Thor, Spider-Woman, Hulk, Hawkeye, Nick Fury, Captain America, Iron Man, Mark 42, Vision, Falcon nih untuk Avenger, Falcon, Black Widow, She-Hulk, Reptile, Wasp, Ant-Man, War Machine, Miss Marvel. Sekarang untuk musuh Spider-Man, villain of Spider-Man, ada Dr. Octopus, ada Lizard, ada Venom, ada Shocker, ada Black Cat, ada Gwen Stacy, ada Spider-Man, gelantungan, ada Tombstone, ada Sandman, ada Electro, ada Scorpion, ada Hobgoblin, ada Carnage, ada Rhino itu, ada sebenarnya bisa menghilang itu Mysterio, Vulture. Oke, ini custom, jadi sebetulnya ini Iceman, cuman ini tuh ya Iceman, cuman ini tuh kayak bening gitu, udah di ini kasih bening di kakinya, cuman di rambutnya udah dikasih biru dikit, jadi itu lebih apa di kostum di ini di apa dicat dikit. Jadi tuh dia tuh sebetulnya itu Iceman sebetulnya, terus dicat putih, ya nggak dicat putih sih, cuman ya warnanya bening aja, jadi kayak Hydro-Man menurut saya. Ini adalah Puma, unik, ini sangat, ini custom. Barisan di sini adalah X-Men.
Gambit, Wolverine, Colossus, Cyclops, Iceman, Emma Frost, Professor X. Nah, ini custom nih. Rogue. Custom dari Scarlet. Scarlet dari G.I. Joe Combat Heroes. Iconic ini. Keren. X-Men. Kostum. Ini Warpath, langka. Nah, ini juga kostum Banshee. Kostum dari si Angel. Kalau mau lihat cara kostumnya ya nggak ada lah. Ini adalah buat tempat berdiri pakai Lego ini. Nah, bisa ada. Ini ada sayapnya, Banshee kostum. Kostum ya, si Banshee kostum ya. Nggak asli ya, nggak ada ya. Beast, ini adalah Bishop. Ini adalah Angel, ini adalah Havok, ini adalah Nightcrawler, ini adalah X23/4 ini namanya ya. Ini namanya Angel, namanya Miss Marvel ya. Ini namanya Psylocke, ini Storm custom juga. Unik ini, bagus custom dari Shatter. Ini Cable. Lanjut ke musuh-musuh X-Men. Ada Mystic, ada Multiple Man custom juga ini. Jadi ngambil dari Dr. Octopus 3 dicat ininya, jadiin custom. 3 buah-buahnya banyak orangnya jadi kayak Multiple Man. Unik ini, unik bagus. Ini Pyro, Apocalypse, Deadpool, Bob, Avalanche, Juggernaut. Miss itu apa sih yang kekuatan itu yang nembakin blaster ya, lupa ya. Ini I Forget. Okay, sorry ya. Dan pemimpinnya adalah Magneto, pemimpin dari The Brotherhood of Mutant. Oh, Hepzibah, sangat jahat. Tuh ini dia temennya si Warpath, cuman dia jadi jahat. Saya ini Sabretooth di Deadpool movie. Deadpoolnya ada Deadpool biasa, ada Deadpool movie. Ini Deadpool nih yang dijahit mulutnya, yang dia udah oksigennya diambil jadi kayak ini botak gini. Terus mulutnya kalau dijahit di kayak gini. Ini Silver Samurai, ini Weapon X. Ya ini Wade Wilson sebetulnya. Oke. Okay. Ini Weapon X, ini adalah Phoenix, ini adalah Spiral, ini adalah Scarlet Witch. Untuk Fantastic Four kita ada Mr. Fantastic, ada The Thing, Human Torch, Invisible Woman. Silver Surfer ini unik, keren, pakai glider, warnanya tuh gold banget sih, silver banget, sangat silver. Ini ada Mole-Man, Super Skrull, Namor, Modok, ini unik, Modok juga unik, pakai ininya, Modok. Ini ada Blade, Iron Fist, bisa ngeluarin kekuatan dari tangannya dengan pukulan. Dan ini Punisher, Spider-Man, Bullseye, Elektra, Daredevil, Ghost Rider. Dan ini waktunya untuk bawa adalah Captain America with Motorcycle, Hulk. Hulknya gak tahu Hulk apa ini, kayak ada rambutnya tuh beda. Thor, Invisible, Emma Frost, Iron Man, Angel lagi, Hand Ninja, Nick Fury. Nick Fury-nya ada dua ya, ada yang negro, ada lagi satu lagi yang biasa, regular. Regular Nick Fury, Agent Shield. Ini adalah Human Torch, ini adalah Green Goblin yang ada Crimson Dynamo. Cyclops, Titanium Man, ini adalah Titanium Man. Nah ya robot gitu, ini jenisnya banyak ya. Bukan cuma jenisnya banyak. Ya jenisnya banyak lah, ada beberapa gitu, ada 3 lebih. Ini The Thing lagi, ini Captain America. Untuk selanjutnya ke bawah, ada Rhino Movie, Spider-Man Movie, Sandman Movie, Moon Knight. Nah ini namanya Planet Hulk. Nah Planet Hulk ini ada berapa jenis? Ada 10-11 jenis, kayak gini semua, pada bawa perisai sama kampak. Ini dia, namanya Planet Hulk. Ini banyak jenisnya, 10 lebih. Ini New Goblin atau Harry Osborn, pemain James Franco di Spider-Man 3. New Goblin ada bola apinya, ada cakar ininya, cakar pelindungnya, sama detail mukanya ini unik ya. Ada glidernya, ada cakar mukanya, ada pedang sword belakangnya. Ada Angel lagi. Ada
Ada spider black spider atau spiderman hitam. Ini adalah atau bisa dipanggil ini iron spider atau nggak bisa dipanggil yellow jacket. Aneh. Tapi ini mirip kayak yellow jacket di film tapi beda sekali. Ini namanya iron spider. Ini Victor the Crew, temannya si Wolverine. Ini adalah sebetulnya ini tuh Wolverine coklat atau ya Deacon, ini sebetulnya Deacon. Bukan Wolverine coklat, tapi ini Wolverine coklat bisa disebut. Ini metalik. Enggak tahu bisa disebut ini namanya namanya DX Mecha Elite Spider-Man atau Metallic Spider-Man lah. Apa yang namanya? Oke. Okay. Nah, Lizard Movie The Amazing Spider-Man, Ronin, silakan Ronin. Wolverine motorcycle, keren sekali motorcycle-nya merah. Ini sekarang adalah Hulk kalungnya gede banget, ini keren. Sangat keren kayak di pulau itu. Dan ini Wolverine. Lihat Wolverine-nya. Keren kan? Ini Human Torch. Sebetulnya saya mau kostumin ini jadi Negasonic Teenage Warhead di Deadpool. Ya cuman sayang lah rambutnya cuman dicat rambutnya ini. Terus ini kan Negasonic Teenage Warhead kan api senjatanya tuh. Kan rambutnya pendek tuh dia tinggal dicat hitam sama hitamin. Terus ininya gak usah baju ini di yang biru ini dihitamin. Kalian kasih ininya, kalian kasih warna hitam juga kayak Negasonic Teenage Warhead. Kalian kasih jubah kayak si Storm ini. Nah kalian mukanya kalian kasih ininya kalian kasih eyelinernya, lipsticknya kalian kasih itu, matanya kalian kasih hitam, dan udah gitu aja. Ini adalah X-Force Cyclops, ada tiga Cyclopsnya. Deathlok, ini Wolverine Unmasked dari ini, buka top. Ini Wolverine Logan Samurai pakai sendal jepit. Ini ada New Goblin Heroes Bond versi lagi berantem di ngejalanin. Ini adalah Daredevil atau tim dari The Dark Avenger. Daredevil ini dari film jahat, ini dari film baik. Ini tim dari Dark Avenger. Ini adalah Abomination Movie dari Hulk yang movie-nya. Ini adalah Doc Samson, dia sangat kuat sekali. Nonjok pintu gerbang yang paling dinginnya 4 meter rubuh. Ini adalah Cable, Venom Marvel. Claw Wolverine, Attack Wolverine Claw. Ini adalah senjata Wolverine kalau lagi nyakar kayak ini cepet. Ini adalah Apocalypse dan Spider-Man. Ya sekian teman-teman dari video saya. Dan thank you for watching my Rafael channel.